Hello guys, di sini saya akan memberikan kepada Anda salah satu jebakan pada pertahanan Prancis yang cukup simpel, E4 dan pion Ke6. Di sini D4 dan D5. Kita akan memilih variasi advance E5. Pion Kc5 biasanya juga ke depan mengaktifkan gajahnya apabila kita memukul pion. Kuda ke F3 di sini mensupport. Kuda ke C6 lagi-lagi mengancam pion kita. C3 dan menteri ke B6. Di sini kita akan memancing hitam untuk juga mengancam pion kita, karena apabila kita melindungi pion ini, maka pion kita juga akan hilang dengan gajah ke D3, teman-teman. Oke. Dan apabila pion memukul pion, pion memukul kembali dan kuda memukul pion kita, selamat. Di sini hitam jatuh dalam jebakan di mana kuda memukul kuda. Menteri memukul kembali dengan harapan unggul satu pion, tetapi kita mempunyai langkah spektakuler. Apakah Anda bisa menebak? Ya, dengan gajah ke B5 skak, waktu yang sama membuka menteri, jelas di sini kita sangat unggul. Follow untuk selanjutnya. Thank you.